Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, cantik luar biasa juga ya, tentunya kita akan menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Untuk kalian yang ingin mengikutinya, kuisnya itu interaktifnya, bisa menghubungi nomor yang ada di bawahnya ini, silakan. Ya, nomor di situ. Setiap telepon akan mendapatkan hadiah Rp250.000 dipotong pajak. Oke. Arigato. Konnichiwa. Sulesang. Watashi wa Kimeri desu. Watashi wa Sulesang Sulebo Kesang. Kalau ngomong-ngomong Jepang, baru pulang dari Manado. Jepang dong itu mah. Tapi dari Jepang terus ke Manado dulu. Oh, transit. Cara bubur Manado. Ini dalam rangka apa kamu ke Jepang? Main film? Main film. Iya, main film. Jadi itu judulnya itu adalah Secret Sky dan sebenarnya itu adalah series yang akan dijadiin film, jadi short series, series pendek terus ya. Dijadiin satu film dan tapi ending series sama filmnya agak beda sih. Jadi bakalan seru banget. Dari series dulu lalu dibikin film. Iya. Tapi berbeda dengan series itu. Sama sebenarnya. Sama. Terus tapi yang membuat berbeda apa? Editannya bakalan beda, treatmentnya beda, terus endingnya juga akan beda. Siapa yang edit? Kok bisa beda-beda begitu? Ada orang yang edit. Oh, ada orangnya. Ya. Tapi katanya di Jepang kemarin dikasih doa ya sama salah satu pejabat di Jepang. Gimana? Kasih doa. Ini agak, unik sekali pertanyaannya. Ya. Jadi waktu Kimberly di Jepang sempat dikasih doa katanya. Dikasih sama doa. Salah satu pejabat di Jepang. Nah, gimana ceritanya tuh? Enggak ada dikasih 5, doa. 4, 3, 2, 1. Oke, ganti pertanyaan. Enggak ada, emang enggak ada. Enggak pernah dikasih doa? Enggak kok. Waktu di Jepang? Ada, paling kita emang ketemu sama government dari Aomori, dari Hirosaki. Nah itu si Hirosaki itu kali. Ketemu sama orang tourism, itu. Sama mayor di sana juga. Untungnya semuanya berjalan dengan lancar karena kita bekerja sama dengan Aomori dan juga Hirosaki. Mungkin dikasih doanya dalam hati kali waktu itu, jadi nggak. Mungkin ya. Iya. Alhamdulillah jadi semua lancar. Kalau dalam hati ngapain jadi tanyaan ya? Iya. Ya sudahlah, kita lupakan saja ya. Iya. Nah, oke, tapi nih Kimberly ini walaupun sibuk sesibuknya bermain film, tapi tetap melanjutkan sekolah. Iya. Bahkan sebentar lagi bulan Januari kamu akan pergi ke United Kingdom katanya ya. United Kingdom. Iya, gua tahu. London aja. Cuman gua kan Indonesia banget. United. Gimana? Iya sih, Januari ini akan ke London, terus sekolah di sana selama 1,5 tahun. 1,5 tahun berarti 22 bulan berarti ya. 22 bulan. Enggak sih, enggak sampai sih. 16. Hah? 16 sih sebenarnya, 16 bulan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya berarti. 18. Iya, iya. Lama dong. Kita terus tambahin lah jadi 22 lah yang. Iya. Jaga-jaga. Ngambil apa di sana? Aku ngambil S2. Ambil S2. Kerupuk 3 dong. Iya. Iya. Jangan lama-lama dong di sana. Tapi kalau aku bolak-balik sih ke sini juga, iya, pas lagi ada liburan gimana? Semester balik ke sini. Apa urusannya sama lo kangen? Kangen ya, sebagai sahabat. Gitu. Sahabat dari mana? Lu jalan juga kagak pernah sahabat lu. Aku ngaku haji. Tapi karirnya enggak terganggu. Karirnya ya on pause dulu. Nah itu gimana? Kalau sekolah 1,5 tahun, terus bisa bolak-balik begitu gimana sekolahnya? Baliknya cuman pas liburan doang kan. Oh. Terus alhamdulillah di tahun depan ini aku akan ada 3 film yang akan keluar. Jadi masih kalian semua masih bisa nonton. Berarti gitu. Berenang sambil minum air. Ya, akhirnya bunghak. Ya. Apa-apa lah, yang penting lancar terus untuk kedepannya ya. Sekolahnya lancar, karirnya pun lancar. Terima kasih. Mang. Hey, Kim. Ultraman mau kemana nih?
Ini mau ngapain? Ini saya mau diajakin teman ngajar ke pelosok-pelosok, Le. Ngajar ke pelosok-pelosok. Iya. Bagus dong. Iya, ini persiapan lah. Kan saya nggak tahu medannya seperti apa. Gitu. Ya kalau Medan, daerah Medan. Tempat. Maksudnya, lokasinya seperti apa. Gitu. Lokasi. Karena ini jeruk banget, Le. Dalam. Terlalu dalam. Persiapannya emang apa kalau mau ngajar ke pedalaman? Ini saya udah tambang. Takutnya kan nggak ada jembatan. Jadi saya langsung main ini. Tenda. Kalau dalam, dalam istilah bahasa Indonesia, dalam jadi pedalaman, pedalaman. Ya? Kalau luar kok nggak peluaran ya? Aneh juga ya? Kompor. Siap lengkap, situ, gitu ya? Ya, 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 ya. Kompor. Kompor. Terus okay. Yang paling penting sih ya inilah, deh. Nih, bawa ini. Wah, ketoprak tuh. Air itu. Masa ketoprak lu? Lihat dong bentuknya. Itu apa? Bubur. Bukan. Kasih tahu dong, Bang. Tuh. Oh, bandrek. Saya tahu bandrek. Iya, tuh. Ini ramuan herbal yang sangat berhasil. Iya, iya. Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja. Udin petot, udara dingin pengen melotot. Badan pegel-pegel bisa langsung. Selwi? Nyiga. Kehangatan aja deh. Ini mamang kayaknya kurang ngerti. Iya. Ngajar bawa bandrek. Bawa bandrek kan, bawa kompor, bawa tali. Ini mau camping itu mah. Ini belajar digital learning. Ya. Digital learning. Itu susah sekali, Le. Iya. Tapi kan mamang harus tahu karena apa nih? Saya kasih tahu sama mama. Telkom Indonesia sudah melakukan pelatihan bagi guru-guru untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital dan mengikuti program My Teacher My Hero. Nah, ini kebetulan mamang kalau mau ngajar ya berbasis digital nih, saya ada pak gurunya termasuk ada dua orang kalau nggak salah gitu. Dan mereka termasuk teman saya. Nah, ini kebetulan guru yang datang pada malam hari ini termasuk dalam kategori 3T yaitu terluar, terjauh dan terbelakang. Benar, serius gitu ya. Kita langsung saja sambut, inilah dia Bapak Posma Sihombing dan Bapak Jamil Abdullah. Sebelumnya diperkenalkan yang Bapak Posma yang mana? Saya Posma Sihombing. Pak Posma, ini Pak Yusuf. Pak Jamil. Oh, Pak Jamil. Ya. Abdullah. Pak Jamil. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol, kita akan lihat dulu profil mereka dan ini dia. Meskipun saya ditugaskan di daerah 3T dengan segala keterbatasan akses informasi, saya selalu berusaha untuk memberikan sentuhan-sentuhan digital pada setiap pembelajaran-pembelajaran saya. Seorang guru harus peka terhadap kebutuhan siswa. Mereka harus menghadirkan pembelajaran berbasis digital itu ke dalam kelas agar siswa nantinya tidak bosan ketika belajar di dalam kelas. Itulah dia Bapak Posma dan juga Pak Yusuf ya. Belum ganti. Oh iya, Pak, Pak, Pak Jamil. Pak Jamil. Ya. Silakan mungkin Pak Kodir mau tanya. Oke. Terima kasih Pak Rokib. Ya. Sama-sama Pak Abdullah. Pak Posma ya. Oke. Bapak kan sebagai salah satu pemenang di program My Teacher My Hero dengan kategori 3T. Terluar, terjauh dan terbelakang. Nah, ini bisa dijelaskan nih, apa kategori 3T itu? 3 menit dari sekarang. Emang depan. Baik, terima kasih. Kategori 3T itu adalah kategori yang diperlombakan untuk guru-guru yang mengajar
di daerah atau pulau terluar, di sekolah yang terjauh, dan di sekolah dan prasarana yang terbelakang. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia melalui Indonesia Digital Learning dan My Teacher My Hero. Kami para sarjana yang mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal, dan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil merasa sangat dihargai. Dan saya juga berterima kasih kepada Net TV karena melalui akun media sosial Net TV saya bisa mengetahui bahwa ada kegiatan perlombaan My Teacher My Hero. Abang sendiri mewakili Net TV. Mewakili Net TV. Kan yang punya. Nah, kalau Bapak Jamil ini kan mengajar di Sinabah ya. Senabah. Oh, Senabah. Senabah. Di mana itu Senabah? Senabah itu di pelosok Kalimantan Barat, tepatnya pelosok, di dekat Malaysia berarti ya? Dekat. Iya. 2 jam dari Malaysia. Senabah ada Sabah sebelah sononya. Oh, nah itu kesulitan apa yang ditemui ketika mengajar di sekolah terpencil seperti itu? Yang paling kerasa sih, yang paling pertama itu kesulitan bahasa. Hmm. Bahasa. Jadi awal-awal di sana itu ya PR saya adalah mempelajari bahasa daerah setempat. Karena bagaimana saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran kalau saya sendiri nggak bisa masuk ke mereka gitu lah, ke anak-anak. Jadi bulan-bulan pertama itu, kedua itu saya benar-benar harus belajar bahasa nih. Nah, soalnya anak-anak pun masih apa ya? Bahasanya seperti apa sih di sana? Bahasa Melayu Sambas. Melayu Sambas. Melayu. Oh. Karena dekat sama Malaysia. Kenapa ya? Nak kemana? Cokong lah. Cokong. Nah, itulah. Hmm. Mas Andre nak kemana? Nah, nak kemana? Nak kemana? Di Balai Dog. Selain itu, di sana itu tidak ada, boro-boro ada sinyal 4G ya. Seperti yang kita rasakan di sini. Tuh. 3G, 2G, 2G. Ini sinyal handphone aja buat komunikasi telepon SMS itu susah, hanya ada di beberapa titik saja di pinggir sungai. Iya, jadi berapa kita berada di pinggir. Mas di sana? Setahun. Setahun ya. Setahun. Cuman setelah itu kadang saya masih balik ke sana untuk sekedar silaturahmi dan kontrol. Oh, jadi setelah habis satu tahun pulang suka ngontrol ke sana. Iya. Oh, luar biasa ya. Ini yang saya mau tanyakan respon mereka ketika diajarin digital learning di sana? Apa mereka kaget kah atau sebetulnya udah tahu cuma belum tahu bagaimana menggunakannya? Iya, jadi gini mas, anak-anak itu kan belajarnya konkret ya, harus konkret. Jadi contoh, saya ambil contoh saja. Misalnya anak-anak pesawat, apa sih itu pesawat? Mereka langsung bayangin pesawat yang pesawat penumpang yang biasa kita lihat. Mm-hmm. Tapi kan sebenarnya kalau anak-anak di kota itu taunya ada pesawat tempur, pesawat telepon. Ada jet, betul sekali, pesawat telepon. Ya, seperti itu. Nah, dengan adanya digital learning ini, dengan adanya digital learning, kita sebagai guru itu dituntut untuk kreatif, untuk menciptakan pembelajaran, model-model pembelajaran ya dengan sentuhan digital itu. Misalnya kita mendownload video-video di YouTube misalnya, lalu kita hadirkan di siswa itu, mereka sangat senang karena itu bisa tervisualisasi dengan baik sehingga menyampaikan materi itu ke anak-anak itu bisa pas gitu. Cepat sampainya dengan penonton ya. Iya, betul. Anak-anak bisa lebih paham. Jadi di sana juga di pedalaman nonton YouTube juga gitu kan? YouTube tapi secara offline. Oh, yang offline itu. Ya karena sinyalnya nggak ada ya di sana ya. Betul. Susah ya. Tapi kadang-kadang ada juga kalau, "Hei, nyal sini." Nah, ini Pak Gunadi, Anda sebagai guru terpelosok got ini apa yang mau disampaikan, Pak? Ini yang guru yang benar begini. Saya nggak jadi apa-apa, cuma memang mu berengkes begitu. Saya nggak jadi, Lek. Nggak ada sinyal, saya nggak bisa selfie nanti. Oh, cuma selfie. Jadi udah aja ini tugas mereka aja. Tapi harapan buat Pak Jamal dan juga Pak Erik ini, apa yang akan di... Posma. Maklum banyak keluarga yang ada di kepala saya. Apa harapan untuk My Teacher My Hero ini? Atau saya dulu? Sweet. Ya, Pak Jamal dulu. Mudah-mudahan kedepannya program My Teacher My Hero ini tetap berlanjut untuk program yang ketiga,
keempat, dan seterusnya. Karena ini tuh program sangat bermanfaat dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru. Itu juga bisa nanti akan kita tularkan ke teman-teman guru yang ada di pedalaman. Oke. Okay. Supaya juga bisa membuka cakrawala sampai ke pelosok-pelosok negeri. Oke. Hampir sama dengan Kak Jamil. Harapan saya tentang My Teacher My Hero ini, saya berharap program ini terus berlangsung berkesinambungan sehingga nantinya semua guru-guru yang ada di daerah terpencil ini memiliki kemampuan yang sama rata. Jadi tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan antara di pusat dengan daerah, antara kota dan desa. Demikian, Pak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jamal, Pak Posmat. Semoga proses pengajaran tetap lancar sehingga siswa di sekolah pedalaman juga bisa menerima informasi seperti di kota-kota besar. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di sini aja.